Green Coffee adalah kopi rempah premium. Pada awalnya ini adalah turun-temurun dari keluarga. Saat itu saya belum pernah berpikiran untuk dibuat bisnis. Pada saat itu saya masih kecil, anggap saja waktu saya itu SD. Banyak teman-teman dari ayah saya itu ke rumah minta dibuatkan kopi rempah bikinan orang tua saya. Terus kemudian sering berjalannya waktu, saya punya pertanyaan di pikiran saya, kenapa kok nggak dijadikan bisnis? Akhirnya saya baru seriuskan, saya profesionalkan. Kurang lebih sekitar September 2016 saya kemas sederhana, masih sederhana. Terus kemudian saya kasih brand Biung Kopi. Biung Kopi ini kami jual dalam sementara ini masih dua kemasan. Yang pertama adalah kemasan 100 gram. Kemudian yang kedua ini 25 gram. Saya sudah sasetkan lebih ekonomis dan ini sudah ada gulanya. Selain Biung Kopi, kopi rempah premium, kami juga menjual brown chips, crepe brownies pertama di Indonesia. Dan brown chips ini ada tiga varian rasa, yaitu ada keju, kacang, dan choco chips. Keunggulan kami adalah jahe Madura. Yang bisa dibilang jahe Madura adalah masih langka di Madura. Dan kemudian mungkin hampir mirip dengan jahe merah yang biasa kita kenal di Indonesia. Tapi jahe Madura ini lebih terasa di tenggorokan dan lebih awet. Sedangkan brown chip sendiri adalah inovasi terbaru dalam hal cemilan Indonesia. Ini pertama kali brownies dibuat crepe. Mungkin ini pertama kali juga di dunia. Kalau soal pemasaran Biung Kopi, alhamdulillah sudah tersebar di beberapa kota, diantaranya Surabaya, Madura, dan beberapa kota yang lain, dan juga pernah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan brown chip ini sudah tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Kami menjual produk ini juga melalui media sosial. Kalau Biung Kopi bisa Anda lihat di Instagram @biungkopi, sedangkan brown chip Anda bisa lihat di @brownchips.java. Terima kasih kepada indonesiaproduct.com yang telah membantu kami dalam memasarkan produk secara lebih luas. Ingat ya, kunjungi produk kami di indonesiaproduct.com.